Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau Juru Selamat, sebab hanya Engkau Penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu. Agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri kita di pagi hari ini untuk membaca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Kita bersaat teduh dengan Tuhan. Ya, kita berterima kasih karena Tuhan baik. Amin. Dan saudara, sebelum melakukan segala aktivitas kita, kita dahulukan Tuhan. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur buat hari ini kami ada, sebagaimana kami berada, semua karena anugerahmu. Terima kasih Engkau telah menjaga kami di sepanjang malam, dalam istirahat tidur kami, dan hari ini kami akan melakukan aktivitas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Kami mau datang kepadamu, kami butuh firman-Mu. Kami mau baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, satu ayat di 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kita tentu tidak asing dengan lagu sekolah minggu yang liriknya berbunyi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Amin. Nah, sama seperti lirik lagu tersebut yang juga tidak berubah, kita mengimani Tuhan tidak berubah. Amin. Saat mendengar Tuhan yang tidak berubah, tentu kita tidak membayangkan Allah yang begitu gitu saja, ya kan? Satu hal yang boleh dijelaskan dalam bacaan ini yang kita baca dari 1 Tawarik 16:34 ini adalah kasih setia Allah yang tidak berubah. Kasih setia Allah yang tidak berubah. Kasihnya untuk selama-lamanya. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu, Alkitab memberikan kesaksian kepada kita semua tentang Allah yang sangat antropomorfistik, yaitu seperti manusia. Allah menjadi seperti manusia. Allah berbicara dengan manusia, Allah murka, Allah cemburu, dan lain sebagainya. Nah, bangsa Israel kemudian bersaksi bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Allah akan menjadikan mereka bangsa yang besar. Namun pada kenyataannya, justru Israel sendiri yang seringkali berpaling dari Allah. Orang Israel yang mudah sekali tergoda untuk menduakan Allah. Mereka seringkali melupakan Tuhan. Orang Israel yang tidak setia pada ketetapan-ketetapan Allah. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan umatnya itu tidak juga menjadikan Allah berpaling dari janji setianya. Pada akhirnya, Allah tidak hanya menunjukkan kasih setianya kepada bangsa Israel saja, tapi seluruh bangsa. Amin. Kasih setia dan kebaikan Tuhan jangan sampai dianggap sebagai hal yang biasa. Kesetiaan Allah jelas tidak sama dengan kesetiaan manusia seperti kita. Di saat kita masih seringkali terombang-ambing dengan rupa-rupa godaan, di saat kita masih berhitung saat menolong sesama kita, Tuhan mengorbankan kehidupan Yesus
bagi dunia. Jadi jelas, kasih setia Tuhan tidak berubah. Seperti lagu sekolah minggu yang tadi ya, kita sebagai umat Tuhan perlu menyadari bahwa kesetiaan Tuhan itu berlaku juga bagi kita kini dan di sini. Bagian kita adalah bersyukur untuk kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin. Jangan lupakan kasih setia. Alami kasih setia Tuhan itu. Kita sudah menerima kasih karunia yang luar biasa. Hari ini kita bangun dengan tubuh yang sehat. Itu juga karena kasih setia Tuhan. Tuhan masih percayakan kita hidup. Itu bukan tidak punya maksud. Bukan kebetulan kita ada hari ini. Sebab ada banyak orang tidak lagi memiliki hari ini. Kalaupun memiliki hari ini, mereka harus terbaring di ranjang orang sakit, di rumah sakit, dan harus mengeluarkan jutaan rupiah untuk oksigen. Iya kan? Kita menghirup oksigen dengan bebas, tanpa bayar. Semua karena kasih setia Tuhan. Itu sebabnya, mari sadari dan terus ikuti kebaikan Tuhan, alami kebaikan Tuhan. Amin. Jangan lupakan, apalagi meninggalkan Dia. Selamat beraktivitas di hari ini. Penyertaan, perlindungan, dan berkat Tuhan menjadi bagian hidup kita semua. Karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Karena itu kami bersyukur kepada-Mu. Sebab Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Berkati kami semua. Berkati seluruh sahabat Galilea. Dimanapun mereka berada dalam tugas kerja hari ini. Tuhan menolong. Tuhan menyertai. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada